Stasiun Kereta Api Pekalongan atau yang selanjutnya disebut dengan Stasiun Pekalongan merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Stasiun yang berada pada ketinggian kurang lebih 4 meter di atas permukaan laut ini terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan stasiun Pekalongan ini merupakan bangunan peninggalan masa Hindia Belanda. Hingga saat ini hampir keseluruhan bangunan masih utuh. Hanya saja ada beberapa bagian bangunan yang sudah tidak beroperasi. Lantas, apa saja kisah menarik yang ada di bangunan peninggalan Hindia Belanda ini? Simak selengkapnya kilas balik stasiun Pekalongan hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Stasiun Pekalongan itu sendiri adalah suatu rangkaian pembangunan pada saat zaman kolonial Belanda ya. Itu rangkaian dari pembangunan jalur antara kereta api lintas Pemalang ke Pekalongan. Sekitar tahun mulai dibangun 1 Desember 1898 dan selesai pada 1 Februari 1899. Itu dibangun oleh SCS yaitu Semarang Cirebon Stoom Mas, intinya SCS yang mengelola perusahaan swasta Belanda yang mengelola pembangunan jalur kereta api lintas Semarang sampai dengan Cirebon. Mengulas balik jejak sejarah bangunan ini dimulai saat melonjaknya hasil produksi ekspor pada masa tanah paksa yang mengakibatkan adanya kendala dalam pengangkutan. Pada awalnya, barang dipikul oleh masyarakat pribumi secara langsung, diangkut menggunakan gerobak atau pedati yang ditarik oleh hewan, dan diangkut menggunakan perahu kecil melalui sungai. Namun dirasa kurang efisien karena memerlukan waktu berbulan-bulan, apalagi dengan kondisi jalan yang rusak dan hewan pengangkut yang mati. Maka tahun 1892, jaringan kereta api lintas Semarang-Cirebon dibangun oleh SCS. Sedangkan jalan trem wilayah Pekalongan sendiri dibuka bersamaan dengan peresmian jalur trem antara Weleri hingga Pekalongan, tepatnya pada tanggal 1 Februari tahun 1899 dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Pada saat itu untuk jalur kereta api itu SCS mengoperasikan hanya untuk angkutan trem. Trem itu sendiri adalah angkutan yang ditarik lokomotif dan gerbong yang berukuran kecil dan kecepatannya pun terbatas untuk trem itu sendiri. Untuk pembangunan trem itu sendiri adalah atas usulan dari residen yaitu wilayah di residen di wilayah Pekalongan. Setelah itu kalau untuk semakin berkembangnya waktu karena tuntutan semakin meningkatnya jumlah muatan, akhirnya dimulailah peningkatan pembangunan yang selesai sekitar tahun 1921 itu mulai dibangun sampai saat seperti stasiun Pekalongan saat ini. Dan itu sudah ada dan pembangunan itu harus atas izin dari pemerintahan Belanda di Belanda sana untuk pembangunannya. Untuk saat ini masih seperti bangunan zaman Belanda, jadi kita pergunakan seperti aslinya, cuman kita manfaatkan peruntukannya mungkin saat kita di sini ruangan tunggu VIP khusus untuk penumpang luxury maupun sleeper, ada ruang administrasi, ada ruang tunggu yang lain dimapan seperti itu.
Jadi ini tidak mengubah pembangunan pada saat yang dibangun pada saat zaman Hindia Belanda dulu. Saat ini tim The Journey sudah berada di satu-satunya bangunan stasiun di Pekalongan, di mana bangunan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dibuktikan dengan seluruh bangunan yang ada di sini ternyata masih asli, hanya saja dilakukan perbaikan ataupun perawatan saja. Jadi semuanya masih asli dari zaman Belanda. Dan di sebelah kiri saya merupakan Tugu Proklamasi, di mana bangunan ini sebagai tanda bahwa Indonesia merdeka, dibuktikan dengan adanya tulisan hari di mana Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Yang mana bangunan ini saat ini difungsikan sebagai pemancar. Kemudian untuk lokasi di sini hingga saat ini masih beroperasi dengan baik. Para pengunjung berdatangan setiap harinya untuk melakukan perjalanan. Sepanjang tahun awal operasional stasiun, penggunaannya lebih banyak ditujukan untuk tempat pengumpulan hasil panen tanam ekspor sebelum dikirim ke Pelabuhan Semarang. Sebelum direnovasi, stasiun Pekalongan Lama hanya terdiri dari bangunan utama, yaitu ruang administrasi, yang terbuat dari bangunan bata sederhana dengan atap genteng. Dan sejurni saat ini tim The Journey sedang berada di depo lokomotif, atau bahasa sederhananya adalah bengkel di mana KAI ini dulunya beroperasi. Dan yang saya lihat di sini sebenarnya bangunan ini cukup megah, apalagi dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Namun sayangnya untuk saat ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak terpakai, sehingga bisa dilihat untuk kondisinya juga sudah cukup kotor dengan tembok-tembok yang sudah mulai rubuh perlahan dan kaca-kaca yang sudah mulai pecah, kemudian juga sudah ditumbuhi rerumputan di sekitar bangunan. Dan bisa dilihat untuk di sekitar saya ada beberapa kereta atau gerbong yang sudah tidak digunakan juga, di mana umurnya juga sudah puluhan tahun. Namun bisa dilihat dari segi bangunan di sini memang seperti bangunan-bangunan Belanda yang terkenal akan bangunan yang kokoh. Bisa dilihat untuk besi-besinya walaupun sudah berkarat tapi masih cukup kuat. Namun untuk kondisi dari bangunan tersebut memang bahkan sudah dipenuhi dengan akar, dan genting-gentingnya juga sudah banyak yang berlubang, sehingga memang cukup sunyi di sini, apalagi saat cuaca sedang tidak cerah, jadi cukup gelap, hanya dibantu oleh sinar matahari saja. Bangunan depo lokomotif yang cukup megah dan epik terlihat tak jauh dari lokasi stasiun. Bangunan ini sudah tidak digunakan lagi. Saat tim The Journey memasuki bangunan lama ini terasa begitu hening. Dengan hiasan akar yang tumbuh di antara dinding, kaca jendela yang sudah pecah, beberapa gerbong lama yang sudah tak beroperasi, pintu yang usang, atap yang mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan rumput tanaman liar yang menjalar mengelilingi bangunan. Itu merupakan dulu adalah depo lokomotif.
Jadi di sana digunakan untuk perawatan maupun perbaikan lokomotif ataupun perawatan gerbong. Untuk saat ini memang tidak difungsikan karena kita difokuskan tertentu aja. Mungkin kalau lokomotif kereta ada di Tegal, ada di Semarang, dan juga ada di Cepu untuk depo lokomotifnya. Untuk khusus untuk perbaikan pusatnya ada di Semarang, di depo Semarang Poncol. Saat ini untuk di Pekalongan dinonaktifkan sementara untuk dinonaktifkan untuk depo lokomotifnya. Dari informasi yang kami terima, dulu pernah ada jalur kereta api ke Kedungwuni hingga Wonopringo. Namun, jalur itu dibongkar oleh para pasukan Jepang saat Perang Dunia II. Selain itu, juga ada jalur kereta api ke Pelabuhan Pekalongan yang juga sudah tidak aktif. Dulu juga ada jalur kereta api yang ke arah Kedungwuni maupun Wonopringo, yaitu khusus untuk angkutan apa namanya gula. Selain itu juga pengangkutan ke arah pelabuhan, yaitu untuk mengangkutan komoditi berupa hasil perkebunan yang ke arah pelabuhan juga. Nah, dari pelabuhan nanti diteruskan ke negeri Belanda sana pada saat penjajahan. Setelah zaman penjajahan Jepang, untuk jalur-jalur itu direaktivasi dalam Romusa itu, jadi dihilangkan. Nah, setelah itu ada pembangunan lagi yang lebih bagus, yaitu sekitar tahun 1921 untuk pembangunan stasiun. Setelah tahun 1921, otomatis waktu itu tetap Hindia Belanda, dan setelah zaman kemerdekaan otomatis kan dikelola oleh Indonesia, pemerintahan Indonesia sampai dengan saat ini, dan wilayah pengoperasiannya itu di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Untuk batas daerah operasi 4 Semarang itu yang paling barat adalah stasiun Tegal, paling timur adalah stasiun Cepu, dan paling selatan itu stasiun Gundi untuk batas pengoperasiannya ke Pas Semarang. Untuk wilayah Pekalongan itu sendiri, ya kalau wilayah kekuasaan kami operasional ya antara sinyal masuk kanan kiri antara stasiun Pekalongan ke arah Seragi maupun Pekalongan ke arah Batang. Ini merupakan salah satu gerbong yang mana difungsikan untuk pengangkutan barang, di mana di depo ini setiap kereta yang ke loko ini merupakan kereta-kereta yang perlu melakukan perbaikan. Dan di sebelah kanan saya lah, ini tempat di mana bisa dilihat untuk bangunan sendiri relnya cukup tinggi dengan bagian berlubang di tengahnya, di mana ini difungsikan untuk perbaikan kereta bagian bawah sehingga memudahkan pekerja dalam melakukan perbaikan. Belakang saya
sayalah tempat di mana dulunya kantor dari Depo Loko ini berada, yang mana sekarang juga sudah tidak difungsikan, di mana saat ini kondisinya bisa dilihat untuk warna cat sendiri sudah mulai pupus sedikit demi sedikit, walaupun warnanya masih cukup terlihat. Namun dengan kondisi jendela-jendela yang pecah mengakibatkan kondisi di dalamnya juga sudah sangat usang. Dan juga dulu kan jalur kereta api kan masih jalur tunggal, Mbak ya. Jadi antara stasiun Pekalongan ke Sragi itu jalur tunggal, yang mana persimpangannya kan di stasiun Pekalongan, terus ke Batang juga jalur tunggal. Dan mulai pengembangan stasiun menjadi jalur ganjil. Dulu di stasiun Pekalongan itu ada 7 jalur kereta. Karena ada pengembangan jalur ganda, saat ini Pekalongan ada jumlahnya 7 jalur. Ada 6 jalur. Yang dulu jalur 1 itu jalur lurusan. Lah sekarang jalur 1 menjadi jalur belok, sedangkan lurusannya itu jalur 2 dan jalur 3 untuk menghilangkan jalur 4 untuk digunakan untuk yang jalur lurus dari arah Sragi, ini seperti itu. Jadi sekarang mulai tahun 2012 sudah ada pengembangan dari pemerintah Indonesia sendiri, yaitu berupa jalur ganda lintas selatan. Selain dari bangunan kuno yang memiliki sejarah, ada berbagai fakta menarik lainnya yang ada kaitannya dengan stasiun ini. Di mana pada tanggal 13 September 2013, rumah di Kelurahan Bendan sebelah barat stasiun Pekalongan pernah ditabrak kereta api. Cerita lain terjadi pada tanggal 3 Januari 2017, di mana sebuah truk terguling di perlintasan kereta api Jalan Dr. Wahidin Pekalongan Timur saat berjalan dari Jakarta menuju Pati. Kejadian ini mengakibatkan keberangkatan kereta api Harina di stasiun Pekalongan mengalami keterlambatan selama 1 jam karena proses evakuasi truk tersebut. Stasiun Pekalongan yang megah ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita, bangunan yang dulu menjajah di Indonesia dari Belanda. Mulai dibangun sampai saat ini bangunannya masih kokoh. Jadi saya berharap saling menjaga untuk kebersihan, kelestarian budaya, kelestarian bangunan di wilayah Pekalongan, karena merupakan juga ikon kan. Ini juga sudah berumur lebih dari 2 kali umur kita kan, ratusan tahun umurnya, tapi alhamdulillah bangunannya masih tetap kokoh. Dari perjalanan The Journey pada episode kali ini, hal yang dapat diambil adalah sesuatu yang ada jika dirawat bisa jadi akan terus bermanfaat. Karena tidak semua hal harus diganti jika masih bisa diperbaiki. Terus ikuti perjalanan The Journey dalam menelusuri tempat-tempat menarik lainnya. Karena setiap perjalanan punya sejarah.